Ya halo guys, ini dia guys ya, debut pertama Naomi memakai Kufra di tim RRQ ya guys ya. Jadi tunggu apa lagi, kita lihat saksikan ya guys ya, apakah Naomi itu berimpact besar ke RRQ ataukah nothing ya kan, kita lihat aja guys. Yang pertama tadi mungkin ya, gak tau lah apa itu ya. Ini draftnya hampir sama, cuma beda kalender aja ya sama banana. Oke. Oke. Mati dua orang lagi guys. Pemain dari RRQ malah hilang. Aduh, ini gimana nih? Oke, beda duitnya. Udah 1000 lagi ya kan. Oke, kita lihat aja lagi ya kan. Apakah RRQ bisa membalikin keadaan ya kan. Kita lihat aja guys, gimana aja. Membubar lawan-lawannya. Membubarkan lawannya ya. Tapi oke, wis kena 2 Naomi. Enggak ada yang mati. Oke, mati lapu-lapunya. Oke, oke. Dari kita lihat aja di sini ya kan. Setelah disinggal sama seorang Nelson di area purple-nya lumayan flicker maginya apakah mati. Oke, mati. Oh, udah ada chemistry ini Naomi sama Albert ya kan. Nice Naomi. Wah, ini bahaya nih guys, bantingnya guys, bantingnya lumayan juga nih Bubai. Kemarin dia mungkin grogi ya Bubai ini mainnya kan. Oke, kita lihat lagi. Apakah mati? Ada ulti? Gak ada ulti ya? Gak ada. Tuh ada deh. Gak siap mungkin. Oke, goal lane-nya mau di gank ini. Ini gimana guys? Menurut kalian performa Naomi dan lain-lain guys? Iya. Tadi kulihat cuma Lehman yang MVP ya kan? Yang lainnya kayu, gak tahu itu kenapa. Mungkin ya ada beberapa faktor lah ya kan. Kita juga nggak tahu ya kan. Kalau ngelihat apa knock up-nya yang lama itu lebih bagus sebenarnya menurut aku. Apakah akan membuat momen lagi Naomi Chan? Dan dia kan udah knock up dari hentakan pertama tuh. Oke, turtle 13 detik lagi. Soalnya aku main Minotaur terus. Jadi lumayan suka lah sama Minotaur. Ditinggal. Lainnya dibersihin dulu dong tengah. Hero pertama aku kan. Ada lemon, ada lemon. Hylos. Kan dulu Hylos sakit banget tuh ring of punishment-nya. Iya. Wah. Jangan masih meta itu guru bilang Hylos marksman. Iya. Hylos. Oke, tapi kita back to the game karena anak kali okay. Sudah mulai maju ke area depan dan enggak mau. Waduh, retri armor. Wajar sih, karena itu si Roxua itu pakai apa namanya? Pakai emblem jungle. Jalan. Iya. Ini banyak pressure banget ya. Aduh, Skylar. Ini lucu namanya, tapi Skylar harus berhati-hati. Ya, mana. Ada rumputan tetangga yang dia lewati. Memang terlihat lebih hijau, tapi terlihat bahaya sepertinya. Karena banyak dimakan bat. Benar, tapi Bubai sudah sempat terlihat oleh Naomi. Sakit banget dah. Itu. Oke, bakal langsung mencoba mengalahkan seorang Bubai kali ini. Sementara Bubai masih bisa mundur terlebih dahulu. Nah, nih. Digas kan nih. Memiliki tentunya satu buah stomp. Wih, ya emang punya Navar ya guys. Oke, digas kah? Oh enggak. Mencoba menggunakan taunting ya. Tapi ingat itu Naomi yang lumayan cukup tebal. Jadi dia gak mau terlalu banyak buah resource atau overextend. Jadi dia balik lagi parah ini jungle. Karena seperti kalian tahu ya, di patch terakhir ini monster di 2 menit 5 itu kan kita lihat lagi di sini masih santai-santai, skor masih 2-2. Skor in game ya. Kalau misalnya skor itu 1-0 ya RRQ Sena. Tapi Doni keren juga sih. Doni dari dia waktu dari mana, guys? Oke, aku kayak pernah nengok Doni nih. Karena kayak dia itu supreme apa edit itu. Di 6 menit pertama kok dia nggak pakai edit ya? Dari sana gitu kayaknya harus dapat. Oh ya, nggak meta lagi kah? Gede banget itu baru. Oke, 4 orang di gold lane mau di gank ini. Oke, mantap. Nice layer si sapi jantannya sudah mulai bersiap-siap. Oke, aman aja. Hal tersebut langsung ini sapi kerbau apa bantek. Sakit banyak ini banting sih, bukan sapi ya kan. Final slash, vengeance, masih itu pengadaran. Oke, aman. Oke. Itu dihindari. Turtle ya, kita lihat di turtle, oke. Bubai.
Jobber, retriever, retriever, retriever. Oke. Oke, digas, digas. Digas, mati kah? Wis. Mati ya. Aduh. Mana ada pemplikar, masih bisa ngambil Saiko naik. Nggak dapet, waduh. Gila si Tony ini, cuy, cuy, oke. Oke. Wah, itu bantingnya, aduh. Konek kebanyak banget di rompanan yang langsung tumbang. Naomi mencoba untuk kabur dengan bantingnya, cuy, cuy. Mau di kolom itu lanjut. Bantingnya cuy, aduh, gila, 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 Dubai, 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 gila cuy, banting dari Dubai ya kan, banting dari Dubai gak main-main cuy, cuy. Minions Fury, pertama emang awalnya Dubai sempat strong sekali, udah knock up, pas tiba-tiba banananya, mas pas masuk ke depan, seperti kali itu posisinya, tapi masih ada Minion Fury tentunya. Knock up ketiganya itu yang ngebuat RQ mereka benar-benar gak kesentuh sama sekali, gak bisa gerak sama sekali. Dan akan ke 2-0 guys. Dua pemain di area mid tadi, tapi kok kuat ya Sena ya? Udah mulai nakal bermain ke area jungle yang dimiliki oleh RQ ini nih, momentum kayak gini-gini nih. Udah mulai waduh, beda 2K masih bisa, beda 2K doang ya. Masih bisa. Oke, mati tuh. Oke, ini kan momennya. Iya. Charge. Ayo charge. Ayo, oke. Konsil dari Naomi. Sama kayaknya harus Bubai ngecek sampai ke area. Oh, enggak mau. Oh, ada Lord-nya itu. Ya Lord. Bisa ngebiarin damage dealer-nya nyebrang tanpa adanya tower bawah, mau ambil tower bawah. Satu apa ya, satu cover dan oh, enggak bisa. Dia aman aja lah sebenarnya posisi. Yuk, set up Lord yuk. Ini ya, Naomi udah mulai nge-cast Iron Dragon set tapi belum mau. Wis. Itu Kagura ya? Oh, bukan. Cuma recall-nya ya. Kagura. Itu hampir banget dan di sini draft dari Arat Kusena adalah pelaku, ada Fredrin, ada siapa namanya itu? Ada Minotaur, ada siapa nih Beatrix, ada Valentina. RRQ ada Skylar, ada Skylar. Ada. Sebentar. Ih. Dialin tuh donnya. Mati kah? Aduh. Enggak mati, cuy. Flickernya kok anu tembok anu pas mantap lu mantap balik ke area lord itu flickernya kenapa anu tower cuy karena mereka kalah dari segi objektif Skylar itu kenapa flickernya anu tower tahu kita lord lumayan duit mulai seimbang lagi guys ya aman aja duit mulai seimbang lagi siapa nih kayaknya perlihatkan ya kan siapa yang kaya. Oke, ayo charge. Oke, nanti dulu kan. Itu, ya Minator nggak ada lagi itu nih kan. Langsung bisa ulti ya kan. Nggak harus penuhin itu dulu ya kan. Oke, matikan Fredrin. Anjir, sakit banget, cok. Wih, berwish lemon. Gila. Albert, sakit banget, cok. Widi, Albert sakit banget, Bert. Kali ini dan makan lotnya sudah bakal dibiarkan bergerak ke area bawah. Sakit banget, Bert. Di area mungkin namun sepertinya tidak akan terlalu lama. Boom. Di area bawahnya akan bakal berani. Sementara Nelson. Tapi ya sih barannya kurang sih XP-nya. Lebih berfokus untuk merontokkan semua. Menurutku ya. Gak tahu menurut saya. Oke, dapat turret, nice. Sisa inner turret ya kan. Pelan-pelan aja. Satu persatu. Ini udah ada, mulai ada chemistry ya. Walaupun baru berapa hari join ya, KGH, Naomi. Udah mulai ada chemistry ya. Ini pasti ngomongnya. Bottom, top. Nah, itulah yang saya. Tapi kadang-kadang aku suka ngeliat meme. Novaria itu kalau misalnya tanya, sini, ya, follow me. Oke, nice. Ini, Banana coba untuk mengejar seorang Oh, hati-hati berada. Mantap. Gagal. Minotornya. Dari sisi lain. Udah gagal minotornya. Waduh, wih, itu. Lemon. Bumah, nggak kena. Gak apa-apa. Resa. Lumayan dapat si Jander. Lumayan. Nice.
kehilangan satu pemain, mereka nggak mau sampai kehilangan 2-3 pemain kali ini. Nice. Oke. Jalanin dulu clipnya, nice. Itu damage dari siapa? Udah sakit banget, cok. Itu bahaya, cok, kalau metric udah jadi, cuy. Ini kenapa? Iya sih. Oke, set up lord tadi apakah free lord atau tidak? Oke, diganggu lagi birunya. Boom, buh, sakit juga lah mama. Wih, di kelas Naomi. Mati. Bisa ini? Aduh, bot. Aduh, bisa lah dong. Mati juga, junglernya mati juga, aman. Junglernya mati juga, cepat. Lar. Oke, mantap lar. Ayo, bisa ya, satu sama dulu yuk. Wih, Naomi gila. Gila. Itu Albert, aduh, itu lapu. Doni itu gigi banget, cok. Kemarin aja dia gendong-gendong cok, kayak Donnie sport anjay. Gak apa-apa, rese. Oke, kita set up turtle, beda duit 2k ya kan. Ayo, bisa yuk, bot, terima bot. 34 ribu, tuh. Waduh, lihat tuh Donnie guys. Itu cek cok, itu Don bahaya cok. Aduh, gak dapat Donnie-nya. Naomi masuk dengan satu buat iron defense, namun belum mengenai ke arah pemain mentor di sana. Oke, aman. Oke, reset. Tunggu lemon. Sebenarnya tadi di area reset, tapi lo masih bisa di reset. Oke. Udah dibuka sama lemonnya ultinya. Waduh, gak dapet cuy namanya. Wih, udah ulti. Belum ulti. Kira ulti tadi minotornya. Ih, Albert sakit becok. Ayo Naomi, ayo, boom, kena dua. Ayo, nggak mau ulti ya, sabar. Belum ulti. Nggak mau ulti dia saya. Mungkin nge-trigger aja, nge-trigger ulti. Wih, ayo, boh, mantap. Edward, dapat juga, mantap. Gila, aduh. Itu, free hit, cok. Itunya, mantap, ler. Ayo, boh. Ayo, itu sekarang tuh. Mati. Aman aja. Satu nih, aman aja. Let's go. N bisa kali ya? 5 detik, 6 detik itunya. Oh, ambil tower. Objektif. Mantap. Naomi jelas banget. Oh, itu free hit tadi. Battery-nya tapi aman. Skyler juga free hit ya kan? Nice. Aman aja. Ayo, masukin. Oke. Okay. Masukin. Dapatin tengah. Dapat sih. Oke, mau atas nggak? Wih, atasnya nggak jalan, cuy. Oke, atau mau langsung N aja? Nggak bisa sih. Aduh, nggak datang. Datang sih. Aduh, kuat sih. High ground-nya kuat sih. Ada Valen sama Patrick ya kan? Aman aja. Oke, dapatin atas bisa gak? Dapatin tower atas dulu. Objektif. Ayo Naomi. Let's go. Oh, gak mau. Oke. Mantap. Wih, itu apa? Ya, banana. Bukan banana, cok. Itu si Valentina, cok. Sakit banget, cok. Satu persatu ya, diculik lagi. Bahkan lihat. Oke, aman. Kena terus lemon ya. Kok jago Valentina? Novaria lemon ya. Aman aja. Kita langsung aja gede-gede ya. Yuk, bisa yuk. Atas dulu. Oh, gak mau dijalanin kah? Dan masih oke, kita lihat atas dulu. Dari teman-teman RSU sana. Gak mau kah? Turun atas? Wih, gak bisa sih. High ground-nya kuat. Jadi masih ada aman aja guys, high-groundnya kuat ya kan. Aduh. Dari arah kisahnya semua. Satu-satu dulu lah, lebih seru ya kan. Yang ketiga, ayo lah. Untuk melakukan endgame, karena posisi memang Ayo, satu-satu dulu. Yang bawah yang bisa mendorong satu-satu. Boom. Aman aja. Oh, mungkin kita lihat ya kan. Kalau mago dan kerali bloknya take down, makanya RRQ harusnya bisa positif.
ke game kedua ini sih. Harusnya tanpa ada bantuan. Boom. Betul. Tapi sebaliknya ya. Don enggak, Bang? Don. Oke, ini ambil Lord lagi ya, tunggu Lord lagi ya. 27 detik Lord-nya. Kita lihat aja, guys. Apakah RRQ bisa satu sama mengimbangi itu ya? Kita lihat aja, ya. Aman aja. Oke, 13 detik ini menentukan apakah ini last war, guys. Enggak tahu, kita enggak tahu kan apakah ini last war atau tidak, ya kan. Boom. Kena juga. Cari tahu keberadaan dari pemain-pemain Senna. Tapi Fredren tuh hero-nya memang kayak hero. Tapi kali ini dia enggak bawa ini, coy. Dia bawa lebih ke arah. Enak banget Fredren tuh mah. Supaya mungkin dari item bisa terjadi. Dan terutama yang perlu oke. Ada Bubai dan juga Roxu. Ini misi rahasia kah? Skyler sama wih, misi rahasia. Sakit banget tapi banar. Mantap. Dari belakang mati metriknya. Oke. Okay. Aduh Skylernya. Aduh. Nice. Skyler nice. Mati. Nice. N. Atas dong. Nice. Wih, lewat. Nice. Nice guys, nice banget, mantap guys ya, mantap guys ya.